Assalamualaikum doktor, saya Safwan. Saya nak tanya doktor, apa hukum bila ada orang tu, dia rambut dia dikalakan rambut dia. And then bila kita tanya dia, dia cakap, "Oh, aku pakai inai. Oh, aku pakai kala rambut yang ada cop halal." Jadi adakah itu halal ataupun tidak, doktor? Kita telah menjawab soalan ini dalam banyak kali dalam laman web kami www.muftiwp.gov.my. Saya syorkan untuk mendapat dalil-dalil untuk merujuk ke arah itu. Seringkasnya saya nyatakan bahawa dalam hadis berkenaan dengan kita meletakkan rambut kita dengan warna-warna dibolehkan. Cuma Nabi sebut wajan nibus sawak, elakkan daripada warna hitam. Kerana kadang-kadang ada orang tu dia pakai inai rambut dia. Inai yang ada pada rambut dia tersebut, kalau boleh jangan ada yang berunsurkan warna hitam. Kerana biasanya orang yang sudah berubang, yang sudah tua. Hadis Abu Bakar yang membawa ayahnya yang tua bertemu Rasulullah SAW, maka didapati rambutnya putih, Nabi suruh supaya menginaikannya. Daripada sini dibolehkan. Walau macam mana pun saya syorkan janganlah warna keluar daripada jenis warna rambut. Contohnya hijau, biru. Memang rambut tak ada pun warna hijau, warna biru. Jadi kita buatlah warna yang ada pada biasa rambut biasa yang mungkin ada koko sikit ke ataupun warna yang lain daripada warna hitam. Wallahu a'lam.